Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, tapi ini juga didhaifkan oleh sebagian ulama, tentang masalah Nabi SAW sempat mengerjakan di awal malam Ramadan satu malam, kemudian beberapa sahabat ikut, kemudian yang keesokan hari Nabi SAW tidak keluar dan sahabat sudah ngumpul semua. Mereka saling berbicara sama yang lain, semalam Rasulullah SAW sholat loh. Ya, maka mulai berkumpul hari kedua ingin ikut sholat bersama Nabi SAW, tapi Nabi tidak keluar sampai azan subuh. Ya. Umumnya para sahabat sampai tidak sempat sahur pada saat itu di Ramadan. Maka Nabi SAW bersabda setelah sholat subuh, saya tahu kalian menunggu semalam, tapi kalau saya keluar nanti bisa jadi wajib nih. Artinya silakan sholat, tapi jangan saya imami. Kalau saya imami terus setiap hari maka jadi wajib hukumnya nanti. Hadis ini diriwayatkan Ibnu Hibban dan bisa dilihat nomor footnote 654. Hadis ini dhaif dengan lafaz ini. Diriwayatkan Ibnu Hibban nomor 169 173. Ibnu Adi berkata dalam Al-Kamil nomor 248, tidak terjaga atau ghairu mahfud. Hadis ini masih dipertanyakan. Namun hadis ini terdapat dalam riwayat Bukhari dari hadis Aisyah dengan lafaz antufradha alaikum, diwajibkan bagi kalian. Hadis ini teman-teman sekalian secara lafaz memang lemah karena penulis mengangkat hadis ini ya. Penulis buku Ibnu Hajar rahimahullah yang juga menulis syarahnya Sahih Bukhari yang menyusun kitab Bulughul Maram, memang beliau menyebutkan hadis ini, tetapi hadis ini secara lafaz lemah. Cuman ada hadis yang kuat Sahih Bukhari berbunyi kan di sini, sesungguhnya aku khawatir salat witir akan diwajibkan kepada kalian. Kalau lafaz Bukhari, sesungguhnya aku khawatir akan diwajibkan atas kalian salat malam itu. Jadi bukan cuma witirnya gitu kan, bukan cuma witirnya. Maka berarti hadis ini penguat, dia tidak bentrok dengan hadis sahih. Maka diangkatlah hadis lemah ini menjadi penguat hadis sahih Bukhari tadi. Berarti memang betul Nabi SAW mengimami sahabat di hari pertama Ramadan, kemudian ada beberapa orang yang ikut dan Nabi SAW biarkan. Di hari kedua sahabat pada ngumpul karena sudah tersebar berita kalau Nabi semalam sholat lah. Habis sholat ba'diyah isya, beliau langsung mengumpulkan sholat dan sahabat ikutin dan beliau biarkan dengan mengeraskan suara. Maka tersebarlah berita pada saat itu dan mereka sudah tahu ada sholat tarawih, tapi Nabi kerjakan berjamaah gitu kan. Maka hari kedua Nabi SAW tidak keluar. Dan ini juga sebuah hukum lain teman-teman, kalau sholat sunnah yang dasarnya dicontohkan oleh Nabi SAW dikerjakan berjamaah, boleh kita kerjakan berjamaah. Yang belum ada riwayat menyebutkan Nabi kerjakan berjamaah, jangan dikerjakan berjamaah. Ini perlu digarisbawahi ya. Seperti misalnya sholat malam, witir dan sholat tahajud, ada contoh dari Nabi SAW diantaranya hadis Bukhari, kalau beliau pernah mengimami tarawih, makanya boleh orang sholat berjamaah. Ada riwayat Bukhari juga berbunyi, Ibnu Umar mengatakan radhiyallahu anhuma, aku pernah menyaksikan Nabi SAW sholat malam di masjidnya. Dari rumahnya masuk dalam masjid, karena batasannya cuma tembok saja. Kemudian beliau sholat, saya pun ikut di sebelah kiri Nabi SAW. Maka Nabi SAW memegang kepalaku, karena Abdullah bin Umar masih anak kecil waktu itu, umurnya masih belasan tahun. Lalu aku dipindahkan ke sisi kanan beliau, karena makmum harus di sebelah kanan. Jadi lagi sholat Nabi SAW pegang kepalanya, dipindahin dari belakang ke sebelah kanan Nabi SAW. Lalu aku pun ikut berjamaah dan aku melihat atau aku mendengarkan Nabi SAW membaca, memulai setelah Al-Fatihah awal Al-Baqarah Alif Lam Mim. Dan aku berharap Nabi ruku di 100 ayat pertama. Ternyata Nabi SAW lanjut. Aku berharap Nabi berhenti di 100 ayat kedua. Ternyata Nabi SAW masih lanjut. Maka aku berharap Nabi setelah mengkhatam Al-Baqarah beliau ruku. Dan setelah Al-Baqarah lanjut Al-Imran. Aku berharap Nabi SAW berhenti di 100 ayat pertama. Gitu kan? Maka ternyata Nabi SAW lanjut sampai ayat yang ke-200. Al-Imran 200 ayat. Aku berharap setelah Al-Imran Nabi SAW ruku. Nanti dilanjut lagi. Terus Nabi lanjut sampai selesai surah An-Nisa. Di satu rakaat. Wahai orang yang suka baca wal asr dan inna ataina. Nabi SAW baca Al-Baqarah sampai An-Nisa 5 juz. Satu rakaat. Di sini hadis menjelaskan adanya solat berjamaah di solat malam. Karena Nabi SAW membiarkan Ibnu Umar ikut. Gitu kan? Itu hukumnya. Begitu juga dengan solat kusuf dan khusuf, gerhana matahari dan
bulan. Kemudian juga berjamaahnya sholat istisqa, Nabi SAW minta turun hujan. Itu kan Nabi contohkan berjamaah ya. Nah kalau sholat yang Nabi tidak contohkan berjamaah seperti duha, sunnah rawatib, ya, sholat taubat, wudu, Nabi tidak contohkan, maka lebih baik jangan dikerjakan secara berjamaah. Ya. Termasuk masalah sholat tasbih itu dihasankan oleh para ulama riwayatnya, tapi tidak disebutkan kalau Nabi SAW pernah mengerjakannya secara berjamaah, maka dikerjakan secara sendiri. Jadi kita cukupkan dengan yang dicontohkan oleh baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Itu sangat baik, kemurnian. Ingat tadi pesannya Hudzaifah bin Yaman, sunnah hanya tertinggal seperti cahaya di antara dua celah batu itu. Bahkan orang menganggap itu sudah hal yang aneh gitu kalau dikerjakan. Maka murnikan ibadah itu agar benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.